Yes, balik lagi di channel Ipung PR ya. Kita lagi main-main di showroom mobil bekas lagi nih. Tepatnya di showroom Reja Motor daerah Tangerang ya. Jatiwung. Daerah Tangerang Jatiwung, banyak mobil pilihannya sob. Mobil bekas pilihannya banyak banget di sini ya. Kebetulan sekarang saya lagi dengan bersama ownernya ya. Pak Haji ya. Nah, ini dia orangnya. Halo Pak Haji, apa kabar? Baik, ini Pak Haji siap? Alhamdulillah baik, siap. Nanti kita akan tanya-tanya Pak Haji ya, ada mobil apa aja di sini ya Pak Haji ya. Kita langsung saja, oke. Oh, sebelum lanjut videonya nih ya, teman-teman klik subscribe dulu lah untuk channel Ipung PR ya, supaya terus update untuk stok-stok mobil bekasnya. Langsung saja, untuk unit pertama nih Pak Haji, ada mobil apa nih? Ada mobil Futura. Futura warna hitam. Warna hitam. Tangan pertama tahun 2017. Masya Allah, tahun 2017 tangan pertama Pak Haji ya, Futura ya. S 2825. 825. Bisa nego nggak Pak Haji? Bisa nego. Oh, anjay. Tangan pertama mobil ori. Oh, tangan pertama Pak Haji ya. Kalau kredit bisa nggak Pak Haji? Ngomong-ngomong. Paket DP berapa tuh Pak Haji? Paling rendah. 15 jutaan. DP 15 juta untuk Futura tahun 2017 ya. Oke, siap. Ini unit istimewa sekali sob. Tangan pertama warna hitam, cocok untuk kendaraan komersil pilihan Anda ya. Suzuki sudah tahulah mesinnya sudah sangat diandalkan ya. Selanjutnya ada mobil premium nih dari Toyota samping Pak Haji tuh. Warna hitam juga. Toyota Fortuner. Toyota Fortuner Pak Haji ya. RD. BRD tahun berapa nih Pak Haji? 2012 ya. Ini kondisinya overall masih bagus banget Pak Haji ya. Masih ori. Original ya. Ini di berapa nih ngomong-ngomong Pak Haji nih? Harga 235. 235. Masih nego. Masih nego. Paket kredit berapa Pak Haji? Ya, kira-kira gambaran 60 jutaan lah. Oh, 60 jutaan udah dapat SUV premium ya. Dari showroom Reja Motor. Masih standaran ya, interior, eksterior masih standaran Pak Haji ya? Masih standar, masih ori semua. Masih, ya. Untuk pajak gimana Pak Haji nih? Pajak masih hidup. Masih hidup ya? Ya. Soalnya mahal nih mobil pajaknya. Nih lanjut, ada sedan nih. Ada, ini sedan Vios mantan nih. Oh mantan, anjay. 2012. 2012, cuman kalau silver nggak kelihatan mantan ya Pak Haji ya? Iya. Kelihatan mantap, tapi udah full semua, udah upgrade Orido, ya. Central lock semua udah. Oh. Masuk ada juga apa ya? Sensor head unit mundur juga ada. Oh berarti head unit udah ada ya, ya Pak Haji ya. Udah ada TV juga semua ada. Ini berarti mantan cuman udah full ya. Upgrade ya. Ya. Jadi kayaknya udah mirip Vios beneran lah. Ya. Nih harga berapa Pak Haji? Aduh, murah banget. Murah banget. 60 juta bisa nego. Oh, 60 juta bisa nego ya. Iya. Oh, murah banget. 2012. Pak Haji bilangnya murah banget lagi ya. Kredit bisa Pak Haji? Iya. Kredit bisa nggak? Apa? Kredit bisa nggak? Bisa kredit. Oh, iya iya. DP-nya cuma mahal. DP-nya kenapa mahal tuh Pak Haji? Iya, 20 juta lebih lah. Oh, siap. 2 tahun cuma 1 juta, apa ya, murah banget lah. Untuk tenornya, cicilannya murah ya Pak Haji ya? Ya. Ini dibesarin di DP-nya aja. 2 tahun, 3 tahun masih bisa. Oh, siap Pak Haji, warna silver. Lanjut, ada unit apa lagi Pak Haji? Kijang nih. Kijang LGX ya? Bukan. Eh, bukan. Apa? Kijang LX. Oh, LX. Waduh, ya. Saya... Oh. Masih ori. Masih ori ya? Iya, dalam-dalam juga ori. Oh, nanti kita intip dalamnya ya. Siap. Tahun berapa, Pak Haji? Tahun 2001. 2001, warnanya hijau apa nih? Hijau tua ya? Hijau abri lah. Hijau abri ya. Masih original sob, bagian eksterior depannya masih original. Masih ori ya, masih ngaleng, Pak Haji ya? Iya. Bagian belakangnya nih dari Kijang. Mau dilepas berapa nih Pak Haji? 50 juta, nego. 50 juta no, dapat Kijang. Masih nego ya. Dapat sekeluarga besar tuh, masuk semua ya kan. Kredit berapa Pak Haji? DP?
Nah, bingung kan dia, bingung kan ya, kebanyakan mobil nih ya kan. Ini kalau DP agak susah juga. Agak susah juga ya. Tahunnya tahun 2. Oh, gitu Pak Ji. Siap, siap, siap. Ya 50 juta pun bisa nego. Tapi kalau emang beneran Pak Ji ya, mungkin bisa langsung datang ke tempat Pak Ji ya, ke showroom ya. Bayar sebagus itu. Nah, kalau emang takut keduluan, telepon dulu Pak Ji dah, omongin harga simulasi kreditnya kayak gimana gitu loh. Nomornya udah jelas ditempel di layar ya. Di deskripsi juga ada kok, ya kan? Ini belakang nih mobil apa lagi nih Pak Ji nih? Nissan Serena nih. Nissan Serena warna hitam Pak Ji ya. Tahun 2005 warna hitam. Masih standar Pak Ji ya? Masih oke. 75 juta. Ah, 75 juta. Nissan masih Serena itu. Tahun berapa nih? Sorry Pak Ji. 2005. 2005. Ini headlampnya sudah upgrade ya, ada proyektor tuh. Masih originalan warna hitam. Ini kondisi depannya masih kayak gini sob, masih standaran ya. Kita lanjut ngikutin Pak Ji nih. Ini ada mobil anak muda nih. Ya, Honda Batman. Honda Civic Batman ya disebutnya ya, Pak Ji ya. Batman. Warna hitam favorit sob, masih standaran bagian depan. Ini Civic Batman 2010 warna hitam ya. Harganya di berapa nih Pak Ji? Mau dilepas berapa nih Pak Ji? Harganya 150 juta. 150 juta. Wih, nego sadis nih Pak Ji nih. Wih, gila anjay. Ini Pak Ji-nya asik juga ya. Langsung buru-buru hubungi. Nomornya langsung ke Pak Ji langsung ya. Langsung ke Pak Ji. Jadi tidak apa namanya kelamaan lah. Langsung di bagian sampingnya ya. Peleknya sudah upgrade yang racing. Tuton 2 warna ya, silver sama hitam. Ini pelek berapa ringnya ini? R18 sob, besar banget. Siap. Ini belakangnya, waduh ngeri banget nih mobil nih Pak Ji. Velfire ya. 2014. Velfire 2014, masih standaran Pak Ji ya? Iya, masih ori Jepang punya ini. Jepang punya ya, CBU ya Pak Ji ya? Iya. Mau dilepas berapa nih Pak Ji nih? Ini 650 juta. 650 nego serius ya Pak Ji. Ya. Datang ke tempat langsung telepon kalau enggak lah. Tak punya teman-teman jauh dari domisili showroom ya, bisa langsung telepon dulu baru datang ke showroom. Masih ori. Reja motor masih ori. Kita intip interiornya boleh enggak Pak Ji nih mobil mewah ini nih? Selamat Pak Ji kan loh. Bentar. Nah ini dalamnya masih originalan sob. Wih, masih mulus. Captain seat ya. Kurang lebih bagian dalamnya kayak gini. Dari lampu kabinnya model line bar kayak gini ya. Ini bagian depan atau dashboard si mobilnya kayak gini. Masih original semua sob. Thank you Pak Ji, lanjut unit berikutnya ya. Ada apa lagi nih Pak Ji? Nah, showroom Reja Motor. Ini ada display kayak gini juga nih, nggak tahu nih. Sip, lanjut ke unit berikutnya Pak Ji ya. Ini jual truk juga ngomong-ngomong Pak Ji. Ini apa nih Pak Ji? Toyota Dina. Toyota Dina ya, warna putih. Tahun berapa nih Pak Ji? 110 ST. Tipenya 110 ST. Jarang-jarang kita review truk ya. 2012. 2012 Dina yang 110 ST. Mau dilepas berapa pajak Pak Ji? Pajak hidup. Pajak hidup. Kirilang. Kirilang. Ya. Oh, harganya spesial dong Pak Ji. 95. 95 ya kan, dinego aja. Dinego aja, dia model belakangnya kayak gini ya. Oh sama ya, dua ya, kayak gini ya. Tahun, tipe juga sama Pak Ji ya. Harganya? 2012, 95 juga. Oh siap. Nego lagi. Nego ya, kalau ambil dua mungkin beda lagi harganya ya. Iya, bisa nego aja. Buset. Ada lagi Pak Ji? Ada Mercy tadi barusan beli. Oh, belum nyampe kali ya.
Siap. Jadi begitu aja ya kunjungan kita di showroom Reja Motor. Kita sudah update stok per hari ini ada mobil apa aja gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang berminat langsung hubungi Pak Haji aja ya di nomor 0813 0813 90 90 30 30 21 21 26 26. Nah udah di ada kok di layar video juga ada ya. Takutnya lupa ya kan teman-teman ya kan. Ini istimewa banget nih unit nih. Oke ya, cukup sekian. Jika teman-teman punya masukan, kritik, atau saran untuk channel ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Pastikan teman-teman subscribe dulu supaya dapat updatean-updatean seputar mobil bekas harganya ya. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji ya. Oke, terima kasih Pak Haji ya. Sampai berjumpa kembali Pak Haji.